Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview instalasi hidroponik sederhana yang dimana ini bisa diterapkan di rumah masing-masing karena ukurannya yang kecil dan simple. Tapi di sini ada 80 lubang dengan ukuran lebar 1 meter dan tinggi 1 meter. Jadi yang pertama untuk pipanya sendiri di sini yang besar ini menggunakan 2,5 in. Nanti untuk lubang tanam, terus untuk ukuran ini kita kalau di sini dinamakannya ranggi-ranggi ya. Jadi untuk penyangga si pipa yang 2,5 ini tuh jarak sambungannya itu 9 cm. Nah, jadi di sini kita menggunakan T dan L dan seterusnya hingga ada 1 2 3 penyangga. Dan yang di sini ini dirapatkan begini agar membentuk segitiga atau piramid. Nah, kenapa begini? Ini kenapa agak rapat? Jadi di sini nantinya untuk peremajaan. Jadi ketika ini dewasa, di sini ada remaja, ketika di sini panen. Di sini ada peremajaan yang hingga yang siap panen, yang siap tanam ke sebelah sini untuk pendewasaan. Untuk pemasangannya, di sini ada input. Jadi di sini ada kita memakai T dan L. Namun T di sini kita potong lebih kecil. Kemudian, nah ini tinggi si input yaitu 1 meter. Nah, kenapa di sini ada T? Karena di sini itu ada pemesanan. Jadi nantinya ini untuk aquaponik. Bisa untuk aquaponik, bisa untuk hidroponik. Karena di sini untuk aquaponik, saya di sini T karena di tempat yang memesannya itu sudah ada kolam ikan. Kemudian di sini juga ada stop kran. Stop kran ini untuk pembuangan mesin pompa. Biasanya karena pompa itu daya airnya besar sehingga nanti ke instalasi di atas itu terlalu kebanyakan air. Jadi airnya akan keluar dari lubang-lubang tanam. Nah, maka diatur oleh stop kran ini. Nah, untuk yang ini itu kita menggunakan 1/2 in ya. Kenapa seperti ini? Yaitu untuk pembuangan. Karena ini bentuknya piramid, jadi pembuangannya ada 2, ada di kanan dan kiri. Kenapa kita membentuknya gini? Ya itu sesuai keinginan. Tapi bisa juga di sini misalnya diluruskan atau juga menggunakan T yang nanti disambung T-nya ke sini ke bawah. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Oh, jangan lupa untuk penempatan tutup ini, input dan output. Nah, untuk yang pertama itu kan si inputnya di atas. Di atas. Nanti yang sebelahnya di bawah. Yang di sini juga di atas lagi, kemudian yang ini bawah. Jadi sama seperti yang di sini. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan cara pemasangannya. Jangan sampai salah karena ini untuk input dan output. Jadi ketika salah ukuran ini maka akan tidak masuk atau berbeda. Jadi ini ukurannya 11 cm si sambungan ini. Jadi ini bentuk dari jauhan. Nah, untuk lebarnya sendiri itu ada 1 meter tinggi. Untuk kaki yang ini tingginya itu 50 cm, sedangkan lebar yang ini 1,5 meter atau 150 cm. Sedangkan untuk yang ini itu 92 untuk lebar ke samping. Jadi mungkin seperti itu untuk review instalasi piramid ini. Jika ada yang memesan atau menginginkan, bisa hubungi Instagram Elkomar Hydroponic Farm. Nanti kami siap membantu untuk pemasaran, siap dikirim ke seluruh Indonesia.